Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Masih di Pasar Hewan Mundilan Kabupaten Magelang. Ketika tadi kita sudah update harga sapi bakalan super milik Mas Priyo yang ada di depan saya ini. Kita geser ke bagian sebelah sini teman-teman. Ini adalah sapi-sapi pedetan milik Mas Derajat, pedetan dan bakalan. Lapaknya ini bersebelahan dengan Mas Priyo, atau ungkur-ungkuran kata orang Jawa. Tadi katanya bahwa sekitar 11 atau berapa teman-teman. Itu beliaunya ada di sebelah sana, masih ngobrol dengan bapaknya Mas Derajat. Kita akan coba untuk update harga serta sedikit mereview sapi-sapi yang ada di depan saya ini. Ya teman-teman, ini Mas Derajatnya ini. Bawa berapa ekor Mas Derajat? Bawa 11 ekor. 11 ekor sudah laku? Laku 2 ekor. Laku 2 ekor. Alhamdulillah teman-teman, ini baru jam setengah 10 sudah laku 2 ekor, lumayan. Dari bagian sebelah mana punya jenengan? Oh, dari bagian sebelah sini. Oh ya, sebelum lanjut untuk update harga bisa disebutkan nomor HP-nya. 089 882 888 408 108 11. Mas Derajat dari Tempel ya. Dari Tempel Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini untuk harganya berapa yang sebelah sini? Ini 15.500 ya. Sapi limosin ya. Perkiraan umur berapa Mas Derajat? Ini sekitar 8 bulanan. 8 bulanan. Umur sekitar 8 bulan teman-teman. Ya, kemudian sampingnya lagi Mas Derajat. Ini minta 15 per 4. 15 per 4. Ya. Perkiraan umur berapa? Ya, hampir sama Mas. Hampir sama, sekitar 8 bulan. Ya. Memang sudah cukup umur teman-teman untuk pedetannya sendiri. Kemudian bergeser lagi ke bagian sebelah sini. 16.500. Ya. Perkiraan umur mungkin kalau ini hampir 1 tahun nih, ya. Hampir 1 tahun. Tapi posturnya masih belum bulat teman-teman. Kalau mau dibesarkan insya Allah cepat. Dia nomor 4 Mas Derajat. 17 juta. 17 juta sapi simental. Perkiraan umur? Mungkin sama seperti ini. Sama dengan yang sampingnya ini teman-teman. Kemudian lanjut lagi ke nomor 5. Ini 18.500. Wah, ini sudah mantap kalau ini. Seperti ini. Umur kisaran berapa? Sekitar 7 bulan. Sekitar 7 bulan sapi limosin. Dan teman-teman juga bisa melihat bagian teracak depan belakang. Kaki-kakinya seperti itu. Alat kelamin mepet. Kemudian ini Mas Derajat sudah lumayan tinggi ini posturnya. Ini 17.500. Kaki-kakinya bisa dilihat seperti itu teman-teman. 17.500. Rowan nih. Kemudian yang sebelah sini. Ini 19. 19 juta. Perkiraan umur berapa? 1 tahun lebih, Mas. 1 tahun lebih. Nanti monggo kalau teman-teman berminat bisa kontak-kontak Mas Derajat, atau bisa datang langsung ke kandang, atau bertemu di Pasar Hewan Mundilan Kabupaten Magelang. Kemudian sampingnya lagi 18.500. Kemudian yang sampingnya lagi. Ini 18 juta. 18 juta. Sudah. Kalau bahasa Jawanya ngerang-rangi giginya. Oh, sudah arang-arang itu. Sudah tidak rapat lagi teman-teman. Sudah sampai sebelah sini Mas Derajat. Tadi ada 11 ekor, kemudian sudah laku 2 ekor. Tinggalnya yang tadi teman-teman sudah di update harga. Dan tentunya harga tadi masih bisa nego. Monggo nanti kalau mau nego bisa langsung kontak-kontak Mas Derajat. Tadi nomor HP dan WA? Iya. Nomor telepon biasa? Cuman WA itu. Oh, WA saja. Itu nomor WA teman-teman. Jos Gandos. Monggo. Mohon maaf ini tidak bisa melihat dari bagian depan karena memang ini sulit kalau lihat dari depan, agak sempit. Dan kalau teman-teman kepengen tahu lebih detail dari sapi yang ada di depan saya ini atau milik Mas Derajat, nanti bisa kontak-kontak langsung, minta dikirimkan foto juga bisa teman-teman.
dari bagian depan, samping maupun belakang. Oke, matur suwun Mas Derajat untuk informasinya. Seperti itu teman-teman. Kita akan lihatkan dari agak kejauhan. Memang untuk sapi-sapi yang dibawa Mas Derajat, dia ukurannya sudah lumayan besar atau tanggung teman-teman. Harganya juga di bawah 20-an juta. Oke, demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.